Oke, pada video kali ini aku akan ngasih tahu tentang aplikasi baru penghasil dana dan pulsa. Kita langsung saja ke websitenya. Ke website ini, set ini, nama web host. Lalu pilih APK Live Cash. Nah, ini deskripsi tentang aplikasinya. Hasilkan uang dengan cara mudah. Cukup menebak 6 angka aja yang sudah ditentukan. Jika tebakan kamu memiliki angka dan posisi yang sama dengan angka acak, maka kamu akan mendapatkan poin. Dengan kamu bisa menebak angka sama dari 4 saja sudah bisa mendapatkan reward. Sesi dilakukan selama 1 hari dan akan dicari pengguna yang dapat menebak angka acak untuk diberi hadiah. Lalu pemberian terbarunya, tampilan baru dan responsif, update on 29 Mei dan dirilis pada 29 Mei juga. Langsung aja klik download. Jadi ini aplikasi masih baru ya, dan aplikasi ini masih tertulis beta. Ini tentang I'm not a robot. Ini crossroad zebra cross. Ini lalu verify, click here to continue. Kita back saja. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita pilih get link. Kita back lagi, kita get link. Nggak pencet. Lalu pilih langsung cancel saja. Nah, ini aplikasinya, kalian bisa langsung download di sini. Oke, karena aku sudah download, aku langsung buka di folder download, lalu pilih scroll ke bawah. Kita cari aplikasinya. Ini kita klik untuk install. Jadi ini aplikasinya masih terbilang baru banget, jadi kalian bisa coba-coba aplikasinya. Jadi ini masih baru, masih fresh, kalian bisa coba-coba. Lalu jika muncul blog by Play Protect, tapi kalian pilih langsung install anyway atau install langsung. Jadi karena aplikasinya belum terdaftar di Play Store, jadi Google Play mendeteksi aplikasinya belum terdaftar. Jadi aplikasi Google Play Store-nya mencurigai aplikasi yang tidak terdaftar di Google Play Store tersebut. Ini scan kita back. Oke, ini lagi scanning. Kita tunggu. Oke, install scanningnya sudah selesai. Langsung klik open. Oke, ini sudah masuk ke aplikasinya. Jadi tampilan awalnya langsung ke tampilan login. Kita daftar terlebih dahulu. Kita masukkan username. Coba 1. Jika sudah, pilih sign up.
nanti tulisan aplikasi akun has been created, kita login, kita masukkan nomor HP-nya yang tadi. Masukkan passwordnya, sign in. Oke, ini tampilan dari aplikasinya dan ada tulisan di sini. Ada tulisan tunggu, this app is beta tester, please send your report if any bug on this application. Jadi aplikasi ini masih beta, jadi masih coba-cobaan dan masih fresh. Oke, kita coba lihat use tampilannya. Nah ini dia, ada menu dashboard, balance, setting, kontak WA, logout, server time. Oke, lalu ini pilihnya, jadi kita pilih dan coba. Kita lihat ini, kita lihat. Oke, win round, win draw, kosong ya. Tapi tips, oh di sini sudah ada tipsnya. Jadi ronde 1, round 1, clue-nya have one number 8. Oke, kita coba. Coba tebak-tebak. 5 dan 8 4 4 1. Kita submit. Your submit has been recorded, sudah tersubmit. Oke, okay. Coba lagi. Dua submit lagi. Oke, okay. Masuk lagi. Sekarang kita coba ke menu balance. Oke, okay, menu balance-nya. Nah di sini total submitnya sudah masuk. Ini total usernya ada 5, sudah ada daftar 5 orang ya berarti. Nah ini muncul lagi, kita don't send aja. Oke, okay, balance, ini username, nomor HP, lalu balance masih 0, kita coba withdraw. Oh, nggak bisa. Balance not enough. Minimum window is 50.000. Jadi, kita harus punya balance 50.000 baru bisa withdraw ya. Oke. Okay. Nah, back. Oke. Okay. Kita menu setting. Setting. Pilih info. Nah, ini untuk ganti nomor HP, email ya. HP saja. Password. Ini password, oke. Okay. Kita ke dash. Oke, okay, menunya masih sederhana. Menunya cuma baru-baru ini. Masih tidak banyak menu ya. Window kosong. Tipsnya, oke, jadi aplikasinya cuma seperti ini, kalian cuma tebak-tebak angka ya, kalian bisa coba-coba sebanyak mungkin agar peluang menangnya juga semakin besar, submit sebanyaknya, jadi tidak terbatas ya. Ini submitnya tidak terbatas, jadi kalian bisa submit sebanyak mungkin. Oke, okay. Lalu server time. Oh, ini mungkin countdown-nya ya, waktu hitung mundurnya. Jadi mungkin ini satu sesi, jadi nanti 12 jam 29 menit 15 detik lagi, maka sesi ronde 1 mungkin akan berakhir ya, jadi akan lanjut ke sesi ronde 2. Oke, kita tunggu 12 jam saja, jadi kita
tinggal memasukkan angka-angka tebakan lalu di submit, jadi nanti akan dimasukkan ke database-nya sana. Jadi nanti kita tunggu saja sampai sesinya berakhir. Nanti tinggal diundi, kita lihat apakah tebakannya ada yang sama atau tidak. Jika sama, nanti kita akan mendapatkan reward. Begitu. Oke, ini websitenya yang tadi. Nah, jadi tentang aplikasinya seperti itu. Jadi kalian cukup menebak 6 angka. Jadi jika kalian bisa menebak 4 angka yang sama saja, kalian sudah bisa mendapatkan reward. Oke, ya. Dan dari aplikasi ini ada grup WhatsApp-nya juga ya. Jadi kalian bisa join ke grup WhatsApp-nya, jadi bisa tanya-tanya atau chatting-chattingan tentang aplikasi ini. Dan linknya sudah ada di deskripsi, nanti kalian bisa join di sana saja. Dan kalian untuk download aplikasinya, kalian bisa ke website resminya, yang ke ini website ini, dan linknya sudah aku taruh di deskripsi. Jadi link website link grup WhatsApp-nya sudah di deskripsi dan link websitenya untuk downloadnya. Oke, sekian dari saya. Kalian bisa coba-coba download dan coba-coba aplikasinya. Jika ada yang ada bug atau error, kalian bisa lapor langsung ke adminnya atau bisa coba chat langsung di grup WhatsApp-nya. Begitu. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa.